batasan bukan berarti membatasi diri. Telah dibuktikan oleh Indra Sumedi sebagai salah satu pendiri kelompok kreativitas Difabel. Dengan kemauan dan potensi yang dimilikinya, ia telah membuka peluang usaha bersama rekannya. Lalu, bagaimana berita selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Tahun 2010 tepatnya, bengkel kelompok kreativitas Difabel ini dibentuk. Pada pasalnya, bengkel KKD ini seringkali berpindah-pindah. Namun, saat ini, bengkel KKD bertempat di Jalan Kawaluyaan Baru 1, Kota Bandung. Indra Sumedi adalah kepala produksi bengkel ini. Motivasi terbentuknya bengkel ini untuk membantu sesama difabel karena alat bantu difabel ini memang sangat jarang ditemui. Saya pengembangan bengkel ini, pertama saya misinya, niatnya ingin membantu sesama difabel karena alat bantu kaki palsu atau kata saya ini jarang, Pak. Nah, masalah kita menggunakan media sosial ya, lewat Facebook, lewat IG, kadang ada yang mulut ke mulut si konsumennya, kadang ada yang tahu dari TV, dari koran. Berawal dari membuat handicraft, tidak disangka Indra Sumedi dan rekan-rekannya berhasil menciptakan sebuah kelompok kreativitas difabel yang cukup tersohor. Karena pemasaran produk ini yang sangat luas, orang-orang di luar negeri pun tertarik dengan produk alat bantu difabel ini. Kalau gabung dari tahun 2014, berarti hampir kurang lebihnya 4 tahun lebih. Nah, alhamdulillah di sini banyak pengalaman lah, baik yang susahnya, senangnya, terus hidupnya juga lebih bermanfaat lah, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Sudah banyak sekali produk kaki palsu yang telah dibuat oleh bengkel KKD ini. Kisaran harga kaki palsu ini sekitar 1 hingga 6 juta rupiah. Harapan bengkel KKD ini untuk kedepannya adalah supaya bisa sukses dalam menjalani usaha ini dan dapat membantu yang membutuhkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan Bandung, OKTV melaporkan.